Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa lagi bersama saya di channel AF Cicomre. Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat dan dimudahkan rezekinya, dilancarkan usahanya. Amin ya robbal alamin. Kali ini saya mau bahas tentang mesin yang sering habis oli mesinnya. Di sini saya akan tunjukkan kepada kalian di motor Supra Fit hitam. Supra Fit lama 2003 ya. Tonton terus videonya ya. Jangan skip dulu biar kalian tahu apa penyebabnya yang mengakibatkan oli rembes dari bagian mesin bagian bawah. Oke. Jangan lupa subscribe dan nyalakan tombol loncengnya. Oke, sobat. Jadi yang rembes di bagian magnet ini ya. Dari bagian bawah. Kalian bisa lihat ini basah terus, dan ini bekas olinya udah kemana-mana. Ini di lokasi ini akan selalu bergenang oli ya, oli yang dari rembesan. Kita akan bongkar dulu ya sobat, kita akan cari tahu apa sebenarnya penyebabnya rembesan dari bagian magnet ini. Oke. Ini dia sobat, ternyata penyakitnya ada di bagian seal yang suka rembes ke bawah itu. Nah, ini jadi sealnya udah longgar. Jadi kalian harus ganti ya dengan yang baru. Kalian bisa lihat di sini, di sekitar sini itu selalu bergenang. Jadi rembesan dari atas yang bagian lingkaran, dan sekarang kita bersihkan dulu ya sebelum siap-siap kita pemasangan seal barunya. Ini dia seal baru yang kita akan pasang. Jangan sampai kebalik ya sobat. Nanti bisa bocor lagi. Oke, sobat. Jangan lupa ditekan dan dirapikan dan digetok pelan-pelan ya. Ini harus agar harus rapi ya. Harus rapi, presisi. Jangan sampai ada yang miring. Oke, sobat. Pemasangannya udah selesai. Sekarang saya siap-siap untuk pemasangan ulang bagian magnet dan blok mesinnya. Oke sobat, ternyata penyebabnya adalah di bagian seal magnetnya ya. Jika kalian ada pertanyaan, silahkan komentar di bawah ini. Dan terima kasih buat kalian yang sudah menonton. Sampai ketemu lagi di video-video selanjutnya. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mantap, mantap, mantap.